Bersama Mitra Bina Sejahtera. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di channel saya, Bambang Purnomo. Jadi saya pengen sharing buat teman-teman salah satu hotel. Mungkin teman-teman direkomendasikan atau digunakan oleh pihak travel agent-nya. Jadi saat ini saya menggunakan Tunas Tours. Jadi kita di Masjidil Haram di Mekah, kita menginap di salah satu hotel yang jaraknya tidak begitu jauh dan bintang 4 ya. Itu jaraknya sekitar 300-an meter ya. Jadi jaraknya hanya 300 meter saja dari Masjidil Haram, ya masih bisa dikatakan hotel bintang 4 yang lumayan dekat ya dengan Masjidil Haram. Jadi kalau bintang-bintang 5 ada apa yang pasti dia di pelataran masjid, jadi memang lebih dekat sekali. Yuk kita review seperti apa hotelnya, mungkin informasinya semoga berkenan ya. Guys, ini adalah suasana di kiri kanan jalan hotel kita. Ada toko sepatu, toko emas, namanya Al Nasr Al Zahabi Hotel. Zahab itu artinya emas. Nah, di kiri kanannya ada toko emas. Nah, ini suasana hotelnya guys. Alhamdulillah. Nah, ini adalah suasananya ya. Yuk kita masuk ya. Guys, ini hotelnya, lobby. Dan ini adalah hotel bintang 4 ya. Guys, ini suasana lobby-nya. Ada TV juga. Lumayan nyaman guys, bagi jemaah umroh dari Indonesia. Guys, ini kondisi kamarnya Nasr Al Zahabi Hotel. Mohon maaf agak berantakan karena banyak barang. Ini view kamarnya ya. Ini kondisi WC-nya. Ya lumayan lah untuk hotel di Mekah yang dekat dengan Masjidil Haram. Yang penting bersih dan bisa istirahat ya. Guys, ada kulkas juga. Jadi bisa nyimpan makanan juga ya. Nyimpan makanan juga. Guys, ini sana di luar hotel kita banyak sekali para penjual. Nah, ada toko buah juga di belakang sana. Kita sekarang menuju Masjidil Haram untuk menunaikan sholat asar di cuaca yang cerah hari ini. Subhanallah, sudah mulai ramai. Ini ada toko penjual tas, macam-macam penjual emas. Ini hotel kita, Al Nasr Al Zahabi Hotel. Yuk kita jalan ke Masjidil Haram. Biasanya kalau misalnya para jemaah yang menggunakan hotel bintang 5 yang pakai tour atau platinum, biasanya menginap di, nah kalau misalnya yang lainnya bintang 4 di daerah-daerah saya, dan bintang 3 lebih jauh lagi, mungkin bisa sampai 800 sampai 1 kilo. Yuk kita jalan terus sambil melihat suasana sore di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, sambil melihat merpati yang bertengger dan terbang warawiri di pelataran Masjidil Haram. Subhanallah. Wow, banyak sekali.
Banyak banget. Berarti ini tambah lagi pembangunan apartemen atau hotel dan sejenisnya. Guys, ini kita akan menuju ke restoran di Hotel Al Nasr Al Zahabi. Jadi maksudnya sih hotel bintang 4 ini lumayan dekat dengan penginapan dan lumayan nyaman, bersih, ya bersih juga. Tadi saya juga review kamarnya juga lumayan lah ya. Kita akan menuju ke SR. SR ini level atau tingkat untuk khusus buat makanan. Bu, ini bu, kosong bu. Iya, itu teman aku masih ada. Oke. Kita makan dulu guys. Ini adalah catering kita. Lauk malam ini ada nasi, ada soto. Oh, ada soto, manis. Itu ada juga jus juga. Kita makan malam dulu ya. Just top mark topnya. Guys, ini makan malam kita di hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 di Al Nasr Al Zahabi Hotel. Guys, jadi kalau teman-teman mau minum susu atau kopi ada disediakan juga. Ada air putih, ada jus jeruk juga, ada buah, ada sambal, ada sayuran, ada ikan. Kali ini malam ini ada cumi-cumi, ada soto, ada tumis-tumis kacang panjang juga ya. Ini suasana. Love.